Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Rifandi Widianto. Dan di mana di video kali ini saya akan coba langsung to the point aja buat teman semua. Dan seperti biasa kita akan bahas lagi gimana cara menghasilkan uang lewat internet. Berawal dari grup WhatsApp, di mana di sini Mas Haris lagi membagikan sebuah link yang dia dapat dari halaman Facebook ya. Yaitu adalah halaman iklan tentang mengisi survei, teman ya. Di mana di sini guys, survei video call. Di mana di sini teman bisa cek dari Insta Panel. Semua selesai, terima kasih. Anda akan dibayar 100.000 IDR. Jadi Anda akan dibayar 100.000 rupiah melalui PayPal setelah tanggapan Anda kami tinjau. Jadi di sini ada suatu survei yang basisnya adalah survei online tapi menggunakan video call, teman ya. Mana saya juga masih belum coba survei ini. Jadi saya akan coba langsung klik aja untuk linknya. Jadi kita coba langsung masuk aja. Ini saya coba menggunakan browser dari Google Chrome, browser di HP, teman ya. Oke, kita coba izinkan. Oke, dan di mana di sini teman bisa cek ya. Oke, teman bisa cek di sini di layar ada juga foto saya. Saya coba berikutnya. No God! No God, please no! No! Adakah perubahan yang signifikan dari budaya Indonesia selama 25 tahun terakhir ini? Jika ada, mengapa? Menurut saya sih memang ada beberapa itu ya, perubahan dari Indonesia. Ya, kita tahu karena ruang dan waktunya sudah berbeda dan budayanya juga mungkin banyak mengambil kultur dari luar. Ya menurut saya sih sesuatu yang wajar ya. Tapi yang paling penting jangan pernah menghilangkan budaya Indonesia itu sendiri, karena budaya Indonesia itu sangat banyak banget ya. Jadi dari manapun kalian berasal, kita harus tetap menjaga budaya Indonesia. Oke? Next. Apa ambisi Anda dalam hidup dan apa ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk mencapainya? Sebenarnya sih untuk ambisi itu banyak ya. Untuk ambisi itu banyak banget. Banyak banget dari kita tuh, seperti kita ingin sukses, kita ingin terkenal, kita ingin dihormati, dihargai gitu ya. Dan untuk masalah halangan dan juga akan selalu ada. Dan aku mempercayai hal itu karena untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Berikutnya, layanan telekomunikasi apa yang saat ini Anda gunakan, mengapa Anda memilihnya dibanding yang lain? Kalau layanan sih untuk telekomunikasi ya, sebenarnya sosial media sudah di mana-mana. Basically untuk sosial media seperti Facebook, Instagram, dan mungkin WhatsApp ya, untuk sekelas chatting seperti itu tuh saya akan memilih hal itu karena juga penyebaran tentang berita juga cepat dari situ. Dan masalah layanan ya, untuk masalah layanan sih sudah baik ya. Saya yakin sudah baik banget untuk masalah layanan, entah itu di sosial media apapun. Cuman kadang-kadang masih ada aja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang selalu menyalahgunakan layanan yang sudah baik ini. What the fuck? Oke, kita coba next lagi. Bisakah Anda memberi kami beberapa contoh ketika Anda kurang puas dengan penyedia layanan telekomunikasi Anda? Sebenarnya sih untuk contoh ya, seperti penyebaran hoax ya, menurut aku sih hoax ya, hoax yang harus kita perangi sekarang itu hoax ya. Karena hoax itu sangat banyak banget, dan sumber-sumbernya kalau tidak terpercaya itu sangat-sangat merugikan banget bagi pembacanya, khususnya bagi kaum awam. Kalimat yang kita dengar dari orang lain biar jatuhnya kita nggak ngefitnah orang lain lagi, begitu intinya. Later. Apakah Anda tetap menggunakan satu penyedia layanan telekomunikasi atau berganti-ganti, mengapa? Sebenarnya sih untuk layanan sih ya, kalau menurut saya sih tergantung ya, tergantung. Jadi kalau layanan, kalau saya sendiri untuk keperluan saya pribadi itu, saya melihat juga untuk beberapa layanan yang kualitasnya ataupun fiturnya, kalau itu adalah sesuatu yang baik pasti saya akan gunakan. Kalau masalah ganti-ganti sih ya sangat fleksibel banget ya. Mungkin saya juga akan berganti karena kita juga akan mengikuti perkembangan teknologi. Oke. Kemana Anda pergi dan kepada siapa Anda akan meminta informasi sekarang telepon? Oke. Kalau masalah kemanapun pergi mungkin akan banyak banget ya sekarang. Trip advisor tuh juga sudah banyak banget. Dan untuk mungkin kalau masalah saran lebih ke review-review ataupun orang-orang yang sudah berpengalaman ya, atau pernah melakukan trip ataupun beberapa kunjungan ke negara-negara lain. Next,
Bayangkan Anda memiliki jaringan telekomunikasi tercepat dan paling stabil. Apa Anda akan lakukan dengan itu? Bagaimana dampaknya bagi kehidupan Anda? Mohon maaf guys untuk... Later. Akses telekomunikasi dengan cepat itu akan membuat kita tuh akan lebih mudah mendapatkan informasi yang pastinya informasi yang real ya, yang bukan hoax. Pastinya sih berdampak banget ya terhadap kehidupan kita untuk kedepannya. Tinggal kitanya aja memanfaatkan telekomunikasi itu seperti apa. Next. Oke, kita pilih dan ini belum saya rekam ya guys ya. Kalian bisa cek di sini ya. Nanti di sini ada pilihannya ya. Di sini ada jenis kelamin ya dan juga umur ya. Kalian bisa pilih sesuai umur teman-teman sendiri. Nanti di sini kalian tinggal masukkan aja untuk nama sama email PayPal ya. Kalau sudah, tinggal masukkan aja. Oke, dan ini sudah masuk ya guys ya. Kalian bisa cek juga di sini. Sama seperti yang tadi ya. Sama sudah selesai. Kamu akan mendapatkan 100.000 kalau sudah selesai ditinjau ya. Ini kan bisa cek ya untuk bukti pembayaran dari Insta Channel sudah masuk teman ya. Insta Channel telah mengirim kepada Anda sebesar $7. Thanks for complete Insta Channel. Jadi kalau 100.000 rupiah kalau kita kruskan dengan harga dolar saat ini itu setara dengan $7 teman ya. So, jadi cukup mudah banget bisa mencoba manfaatkan survei video call ini. Dan basically sebenarnya kalau survei video call seperti ini ataupun survei-survei yang ada di halaman fanpage Facebook itu biasanya itu tidak banyak temennya. Jadi untuk respondennya itu biasanya diambil mungkin ya 1000 sampai 2000 orang temennya. Jadi kalau survei seperti ini tuh kita cepet-cepetan temennya untuk mengisi surveinya. Oke, dan ini saya coba buat langsung ya, mungkin nanti tidak akan banyak banget editan. Jadi yang paling penting kan sudah mendapatkan infonya dan bisa mengerjakan. Dan syukur-syukur kalau teman bisa mendapatkan bonus sebesar 100.000 rupiah dalam bentuk PayPal. Wow. Mungkin video ini cukup singkat sekali, tapi saya harap semoga video ini bermanfaat buat teman semua. Dan kalau teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan share juga sama teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe bagi yang masih belum subscribe. Stay connected, saya Rifan Widianto. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.